Assalamualaikum sahabat sehat, sahabat Dr. Budi. Yang lagi panik, yang lagi takut atau yang lagi sakit, punya masalah gigi yang impaksi ya, atau gigi bungsu yang tumbuhnya gak sempurna. Jadi jangan khawatir, karena tidak semua gigi impaksi itu harus dicabut dengan operasi. Jadi dokter gigi pun sebisa mungkin kalau bisa cabut, gak operasi ya gak harus dilakukan operasi. Kenapa? Pertama, biar traumanya minimal. Yang kedua, lebih cepat pengerjaannya. Yang ketiga, biayanya lebih murah. Jadi pasien gak harus mengeluarkan biaya yang mahal seperti operasi. Jadi ini ada kasus. Ini posisinya miring ya, miring menghadap ke depan. Jadi ini ternyata dari hasil rongsen foto, ada di sini nanti rongsen foto saya sertakan. Dia ini gak perlu operasi, cukup kita lakukan pembelahan. Dilakukan pembelahan di sini jadi dua, diambil satu-satu. Jadi keluarnya dua bagian. Nah, dengan keluar dua bagian itu dia bisa keluar tanpa harus dilakukan operasi. Jadi di sini ini enggak dibuka apa-apa. Jadi hanya giginya dibelah jadi dua, akhirnya keluar dua seperti ini ya. Jadi sahabat sehat, pokoknya yang penting kalau punya gigi bungsu yang terasa sudah mengganggu, segera saja ke dokter gigi. Jangan khawatir, jangan terlalu banyak berpikir panjang. Gunakan BPJS-nya. Kalau dia bisa dicabut biasa, saya yakin dokter gigi akan memilihkan cara terbaik, tercepat, dan termurah untuk merawat gigi Anda. Demikian sahabat sehat yang bisa saya sampaikan. Semoga mendapatkan penanganan terbaik untuk semua masalah gigi bungsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.